Halo, selamat malam. Wih, ada tamu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Marsya. Siapa Marsya? Ya, Marsya. Eh, selamat malam. Halo, selamat malam. Maaf, selamat. Ini kan corona bagian dari pencegahan. Ya, siap. Harus jaga jarak. Ya. Tadi saya dengar. Lagi ngobrol apa tadi ini? Saya dengar tadi di jalan. Wih, asik sekali. Tidak ada, kita ngobrol tentang kehidupan kita di kampung. Kita kadang prihatin juga kan. Jadi gini kak Pak Guru, apakah Pak Guru tidak merasakan bahwa kita pemuda di kampung ini sulit sekali untuk mengakses informasi? Jadi hal itulah yang membuat kita sulit sekali untuk bersaing dengan pemuda-pemuda yang ada di kota sana kak Pak Guru. Jadi begini teman-teman, jadi ya, kita memang akui bahwa kampung kita jauh ya, jauh dari perkembangan ramaian kota. Ya, malam kita hanya di teman kita dan lain sebagainya. Tapi terus merubah cara berpikir kita ya. Contoh saja, sejak SD kita belajar menggunakan pelita ini. Juga adik-adik kita sekarang kan. Jadi mereka belajar menggunakan pelita ini. Tapi yang paling penting menurut saya adalah cara berpikir. Lalu merubah cara berpikir seperti apa yang Pak Guru maksud? Begini teman-teman, seperti yang saya sampaikan pada awal, cara berpikir, tekad yang paling penting. Misalnya ya, mungkin selama ini kita minder dengan keadaan kampung kita, ya, saat kita berada di tengah-tengah teman-teman kita yang dari kota, lalu kita berada di sana, ya kita minder. Nah, justru pemikiran seperti itu yang membuat kita malu sebenarnya, yang membuat kita malu untuk berjuang. Jadi cara berpikir yang saya maksudkan adalah, jadi kita harus berpikir untuk maju, berjuang atau tidak, itu bukan letak kampungnya yang menjadi masalah kita, tetapi yang menjadi hal penting di sini adalah cara berpikir kita. Hilangkan perasaan minder, malu, apa segala macam. Jadi semua orang punya hak untuk berpikir maju, semua orang punya hak untuk beraspirasi kepada siapapun. Jadi itulah cara pikir yang masalah. Tekad itu yang paling penting. Inilah dunianya generasi muda. Kita ini lah kaum milenial, ya seperti yang kita lakukan ini. Oleh Pak Guru, bagaimana kita bisa bersaing dengan pemuda-pemuda yang di kota? Kita dari sini kekurangan informasi. Ya. Jadi begitu, artinya apa? Kita sekarang sejauh masih menggunakan lampu pelita untuk penerangan. Jadi jangankan untuk jaringan internet, jaringan telepon sejauh ini susah di sini. Begitu. Pak Guru, bisa tidak kalau kita dari kaum muda ini menyampaikan kita punya keluhan di kampung ini kepada pemerintah? Nah, juga tepat sekali. Jadi ini tugasnya kita kaum muda. Jadi setiap orang punya hak untuk menyampaikan aspirasi, tidak memandang dari kampung atau dari kota. Tidak, cara berpikir itu lagi. Jadi kita harus berani menyampaikan itu. Jadi inilah tugasnya kaum muda. Jadi kaum muda itu harus mengambil bagian dalam hal pembangunan. Sebenarnya ini, wih, memang kalau Pak Guru yang bicara, kena betul. Itu sudah, bagaimana wanita tidak jatuh hati dengan sosok seperti ini? Hei, kamu nggak bikin saya malu. Bukan itu maksud saya. Jadi, ya kita berpikir untuk maju. Ya misalkan ya kita bersaing positif tanpa menghambat orang lain. Kita berusaha untuk memajukan bangsa kita dengan cara kita sendiri, tanpa menghambat orang lain. Kenapa Guru, kami juga baru paham. Betul sudah ya Pak Guru. Jadi perubahan itu sebenarnya dimulai dari diri sendiri. Ya itulah ya. Ini
hal positif juga yang harus kita syukuri hari ini. Jadi dengan guru seperti ini, dan momennya tepat sekali. Hari ini tuh hari pendidikan, teman-teman. Kami tidak tahu kah Pak Guru. Untungnya tadi ada Pak Guru yang beritahu. Selamat hari pendidikan. Terima kasih banyak. Jadi harapan saya ya, kita sama-sama mendukung, jadi teman-teman dukung kami di lembaga pendidikan. Ayo, teman. Jadi terima kasih ya Pak Guru. Jadi Pak Guru sudah mau berbagi dengan kami tentang semua gagasan, ide pada kesempatan ini. Jadi harapan kami yaitu Pak Guru tetap semangat dalam pengabdiannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi meskipun kita tahu bahwa di kampung kita ini fasilitas pendidikan itu sangat terbatas sekali. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak dan ini tadi diskusi yang luar biasa ya menurut saya. Sehingga kita juga para ibu kita harus sama-sama berjuang, sama-sama menunjukkan bahwa kita orang kampung yang mempunyai pemikiran, bukan menggambarkan kampungan. Jadi saya yakin dan percaya juga bahwa kita semua pasti bisa untuk menunjukkan bahwa kita bisa memajukan bangsa. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Salam pendidikan, tetap semangat walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang sedang mengancam ekstensi pendidikan kita. Dari Timur untuk Indonesia, salam cerdas.